Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini hari kita mula kat sini . Okay, hari Rabu 28 Julai 2021. Okay, hari ni kita nak tengok kaedah pengasingan sebatian. Okay, kalau semalam kita dah tengok macam mana sebatian tu terbentuk. So, hari ni kita nak tengok macam mana kaedah pengasingan sebatian. Okay, sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal seperti campuran kerana unsur-unsur dalam sebatian telah digabungkan secara kimia. Okay, dia dah telah digabungkan secara kimia. Itu adalah sebatian. Okay, sebab tu kita tak boleh nak nak asingkan secara fizikal. Kita mesti asingkan dia secara kimia juga. Okey, oleh itu hanya sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses elektrolisis. Okey, itu proses dia Proses elektrolisis. Okey, apa dia proses elektrolisis ni? Okey, kita kena tengoklah satu-satu. Okey, first sekali kita nak tengok apa maksud dia. Okey, elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, so dia diuraikan. Okey, elektrolisis ni dia menguraikan suatu sebatian. Okey, apabila satu sebatian tu dia diuraikan, dia mesti ada arus elektrik. Okey, mesti ada arus elektrik. Arus elektrik mesti ada. Okay, so kita tengoklah proses elektrolisis dekat bawah ni. Okay, mari kita lihat cara oksigen dan hidrogen diasingkan daripada sebatian air melalui proses elektrolisis. Okay, air tu kita boleh asingkan. Dia, air adalah komponen dia H2O. Okay, H2O iaitu dua molekul air dan satu molekul oksigen ataupun dua bahagian molekul air. Dua bahagian molekul hidrogen dan satu bahagian molekul oksigen. Okey, tengok kat sini Okey, air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk mengasingkan unsur hidrogen dan unsur oksigen daripada air, air perlu melalui proses elektrolisis. Okey, Raja 6.29 menunjukkan cara proses elektrolisis dijalankan secara ringkas. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif iaitu katod. Okey, elektrod negatif, okey, negatif dia adalah katod. Okey, dan ada hidrogen di situ. Okey, gas hidrogen akan terbentuk di situ dan gas oksigen pula, okey, dia berada pada elektrod ni, elektrod iaitu elektrod positif, iaitu nama lain dia adalah anode. Okey, gas yang terbentuk pada dia adalah gas oksigen. Okey, so kat sini ini adalah elektrod nama dia. Okey, yang hitam tu adalah elektrod. Okey, so macam mana kita nak tahu elektrod negatif ataupun elektrod positif? Okey, kalau anode ni positif, okey, katod ni negatif. Okey, kita boleh tengok kedudukan ataupun apa gas yang terbentuk pada dia. Okey, yang ni memang sejak azali dia memang macam ni. Dia tak akan, oksigen tak akan terbentuk di katod. Okey, oksigen dia tak akan terbentuk di ataupun terhasil di elektrod negatif. Okey, so campuran dia, bahan-bahan yang kita perlu adalah air dan larutan asid sulfurik. Okey, kemudian kita ada sel kering, emitter ni, litar ringkas lah nama dia. Okey, ni semua adalah litar ringkas. Okey, kemudian kita ada elektrod lah, dua elektrod, iaitu elektrod negatif dan elektrod positif. Macam mana kita nak tahu? Okey, biasanya, okey, ini sel kering ni dia akan menunjukkan bahawa yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Okey, so kalau yang ni, okey, yang ni, okey, tengok dia sel kering dia menunjukkan sel kering cas positif, yang di hujung ni adalah cas dia negatif. So dia akan pergi kepada katod dan yang ini dia akan pergi kepada anode.
Okay, so kena perhatikan. So kena, awak kena pilih lah mana satu, anode ataupun cathode. Ataupun satu lagi cara dia adalah macam tadi cikgu cakap, gas hidrogen dan juga gas oksigen. Dan kalau dekat sini, nampak eh? Okay, larutan air dan asid sulfurik ni mesti melepasi, melebihi paras anode dan cathode. Okay, ni paras anode dan cathode dekat sini. Kat sini. Okay, asid dia mesti lebih lah. Asid dan air tu mesti lebih. Kemudian awak tengok dekat sini, oksigen dia sikit sahaja berbanding hidrogen. Dan awak tengok, awak akan tengok hidrogen dia adalah dua bahagian. Okay, dia lebih dua kali ganda daripada oksigen. Oksigen hanya satu bahagian. Okay, ya, itu maksud dia. Kita akan dapat dua bahagian oksigen dan satu bahagian dua bahagian hidrogen dan satu bahagian oksigen. Ataupun ni lah daripada H2O tu. Okay. So, sekejap eh. Cikgu nak tengok. Sorry. Mami. Ya. Yeah. Nanti. Okay, kita tengok. Mana ni? Okay. So, yang ni adalah sebatian dan juga kaedah pengasingan. Okey. So yang ni, ni latihan yang awak kena buat. Okey, yang ni adalah okey, nombor 3 ni adalah electrolysis. Okey, ini adalah electrolysis eh. Nombor 3 ni okey, kita nak tengok okey, tak apa, itu sahaja. Okey, soalan nombor 1 dan nombor 2 yang sambungan yang semalam eh. Okey, kita ada magnesium, tindak balas dengan klorin. Okey, kemudian hitung jisim. Okey, hitung jisim. Bila dia kata hitung jisim dekat sini adalah awak kena tahu jisim tidak berubah. Okey, tidak berubah. Sama ada sebelum dan selepas. Jisim sebelum sama dengan jisim selepas. Dia menjadi sebatian. Maksudnya kata kalau sini 4.8, sini 3.2. So, tambah je 2. Okey. So, yang nombor 2 pula, ni apa ni? Besi sulfida. Okay, sama je lah, dalam buku teks pun ada. Okay, cikgu dah terangkan semalam. So, untuk hari ni, okay, kita tengok balik kita punya ni. Perubahan fizik, perubahan kimia. Okay. So, itu sahaja untuk hari. Okey, cikgu nak terangkan sikit lah sebab macam pendek sangat lah hari ni punya. Okey, kita tengok sikit ni eh. Okey, nanti cikgu akan tunjuk video. Okey, cikgu akan tunjuk video proses electrolysis eh. Okey, sebelum tu kita nak tengok perubahan fizik dan perubahan kimia. Apa dia perubahan fizik dan apa dia perubahan kimia? Okey, bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada dua jenis, iaitu perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Apakah maksud perubahan fizik dan apakah maksud perubahan kimia? Okey, kita tengok kat sini lah satu-satu. Okay, kita tengok perubahan fizik dulu. Okey, perubahan fizik dia tidak menghasilkan bahan baharu. Okey, dia tak menghasilkan bahan baru. Okey, contohnya peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dan juga pendidihan air. Dia gunakan bahan yang sama dan dia dapat bahan yang sama juga. Okey, tetapi perubahan kimia. Okey, perubahan kimia dia akan membentuk bahan baharu yang berbeza daripada bahan asalnya. Okey, contohnya adalah pengaratan besi. So, yang kita dapat adalah besi yang berkarat. Besi yang berkarat, besi oksida. Okey, kemudian yang lain adalah, selain daripada itu adalah fotosintesis, iaitu proses fotosintesis, proses membuat makanan bagi tumbuhan. Okey, proses pereputan daun dan juga respirasi sel. Respirasi sel ni dalam badan kita lah ataupun dalam tumbuhan. Dalam haiwan dan juga dalam tumbuhan. Turun. Okey.
So itu perubahan itu perbezaan dia. Okey, kemudian kita nak tengok perbandingan antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia dalam membentuk sebatian. Okey, kita nak bentuk sebatian ni, tapi dalam pembentukan sebatian dia akan ada perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Okey. Persamaan dia adalah yang pertama berlaku, okey, yang pertama berlaku kepada jirim, dan yang kedua adalah melibatkan perubahan tenaga. Okey, melibatkan perubahan tenaga. Tenaga apa? Kita kena tengoklah jenis sebatian yang akan terhasil. Okey, contohnya macam semalam cikgu terangkan okey, besi. Okey, ingat tak eksperimen yang lithium tu? Okey, perubahan tenaga yang berlaku sebab dia menyala kan, lithium tu apabila dia masuk dalam air dia menyala. So perubahan tenaga yang berlaku adalah okey, dia membebaskan tenaga haba lah. So itu maksud perubahan tenaga yang berlaku, itu contohlah. Okey, kita tengok perubahan fizik. Okey, dia tak samalah. Ada yang sama, ada yang tak sama kan ya. So perbezaan dia adalah yang pertama perubahan fizik membentuk bahan baru, kemudian yang kedua sifat bahan dan hasil sama. Okey, sifat bahan dan hasil dia sama. Bahan asal dan juga hasil selepas dia tu, sifat dia adalah sama. Okey. Okey, nanti Umi tulis ya. Okey, kemudian yang ketiga, komposisi kimia bahan dan hasil adalah sama. So komposisi dia sama. Okey, komposisi kimia ni maksudnya apa bahan-bahan yang ada dalam tu. Okey, dia tak ada, dia tak hilang dan juga dia juga tidak bertambah, dia hanya sama sahaja. Okey, kemudian perubahan fizik yang seterusnya adalah memerlukan tenaga yang sedikit. Okey, sedikit sahaja tenaga diperlukan untuk melakukan perubahan fizik. Okey, contohnya macam awak bancuh nak bancuh kopi kan, air kopi, air dan serbuk kopi masukkan dalam bekas. Okey, masukkan dalam bekas, kemudian awak panaskan kan, letak haba pada dia, awak masak kat atas api ke apa ke. So sedikit sahaja tenaga digunakan. Okey, kemudian kita nak tengok perubahan kimia. Okey, perbezaan dia antara perubahan fizik. Okey, untuk perubahan kimia dia membentuk bahan baru, dia ada bahan baru yang terbentuk. Kemudian sifat bahan dan hasil berbeza. Okey, bahan dan hasil yang terjadi yang terbentuk adalah berbeza, dia tak sama. Kemudian komposisi kimia bahan dan hasil berbeza, sama juga dengan komposisi kimia dia. Okey, yang bahan asal tak sama komposisi kimia dia dengan bahan yang terhasil. Dan yang terakhir adalah dia memerlukan tenaga yang banyak dan biasanya dia mengambil masa yang lama. Contohnya macam pengaratan besi. Okey, pengaratan besi bukan hari ini kita letak besi tu dekat bawah hujan, lepas tu biar sekejap dekat panas, dia terus berkarat, tak. Okey, dia mengambil masa yang lama. So masa melibatkan tenaga juga. Okey, tenaga cahaya matahari, tenaga haba, yeah. So itu maksud dia, eh. Okey, so itu adalah perubahan kimia. Okey, so yang ni sikit je perbezaan antara campuran dengan sebatian. Okay, setelah mempelajari campuran dan sebatian, dapatkah anda membezakan campuran dengan sebatian? Okey, jadual di bawah merumuskan perbezaan antara campuran dengan sebatian. Okey, so ini perbezaan dia lah, dia dibuat dalam bentuk jadual. Yang atas ni dia buat dalam bentuk jadual. Okey, so dia adalah perbezaan dia dari segi pembentukan bahan baru, ikatan kimia yang terbentuk, kaedah pengasingan dan juga sifat bahan baharu. Okey, so sudah habis kan? Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Kita akan tengok latihan pula lah next, eh. Okey, cikgu akan bagi latihan pada group. Okey, cikgu bagi latihan dalam bentuk gambar, awak boleh print ataupun awak boleh cetak ataupun awak boleh salin, eh. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.